Oke, gengs, kembali lagi di Media Review Channel, dan di video kali ini kita akan sedikit membahas Big Ben dari Polytron series 5510, dan kita juga akan cek sound dengan suara atau musik dangdut ya, gengs. Jadi untuk rangkuman fitur singkatnya di Big Ben 5510 antara lain yang pertama itu udah 5.0 channel system. Jadi bisa memberikan pengalaman kayak nonton bioskop, gengs, dengan 5 speaker surround. Ada 2 speaker tower di belakang, 2 speaker satelit di depan, dan 1 speaker tengah atau speaker center. Selain itu, untuk speaker belakangnya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan 3W floor standing speaker. Jadi speaker New Big Ben ini mampu memproduksi rentang frekuensi suara dari rendah, middle, hingga tinggi. Jadi dentuman suara bass yang menggelegar tanpa perlu menggunakan subwoofer tambahan lagi. Di fitur speaker bagian belakang atau speaker yang besar di Big Ben 5510 ini, gengs. Selain itu di bagian bawah sudah terdapat juga rocket blaster teknologi. Jadi rocket blaster engine ini berfungsi sebagai wave quit yang memaksimalkan suara bass, dikarenakan udara yang keluar dari speaker akan dipantulkan secara merata sehingga diserap maupun dipantulkan kembali seperti suara yang dihasilkan akan optimal. Jadi di bagian bawah speakernya sendiri itu ada fitur yang namanya rocket blaster teknologi. Nah, untuk fotonya seperti ini, gengs. Nah, fungsi dari alat atau teknologi ini, dia bisa memantulkan suara speaker secara merata yang tidak diserap dan bisa dipantulkan kembali. Jadi sehingga suara yang dihasilkan tuh lebih optimal, geng. Seperti itu untuk fungsi dari rocket blaster engine sendiri. Nah, selain itu dari fitur-fitur ke speakernya sini, untuk fitur input output atau teknologi sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi bisa mendengarkan lagu favorit melalui smartphone, tablet atau laptop. Jadi Bluetooth untuk Big Ben series ini udah komplit juga. Selain itu juga dilengkapi dengan digital FM radio, USB, multimedia, karaoke function, dan tak lupa sudah ada band inputnya juga. Jadi dilengkapi dengan musik instrumen board interface. Sorry ya, gengs, kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan. Yaitu input gitar, keyboard, bass dengan efek distortion dan kompresor serta mikrofon input dengan fungsi echo. Bermain band di rumah kalian itu semakin nyaman, mudah, dan menyenangkan ya. Di harga sekitar rentan 2,8 sampai 2,9 Big Ben Polytron ini sudah dilengkapi dengan band input juga ya, gengs. Jadi kita juga bisa tes-tes atau kita bisa melakukan bermusik di rumah dengan menggunakan Big Ben ini saja. Jadi tidak perlu tambah audio lagi. Memang desain dari Big Ben ini udah komplit kalau untuk pecinta alat musik itu sendiri. Yang terakhir, fiturnya di sini udah 3D futuristic display. Jadi memang tampilan modern dengan display yang bertingkat memberi kesan 3 dimensi, ditambah dengan balutan blacklight bernuansa biru mengusung teknologi terbaru. Player New Big Ben dilengkapi dengan capacity sensor untuk mengoperasikan cukup dengan satu sentuhan lembut untuk dapat berinteraksi dan merasakan sensasi kencakian dari Big Ben itu sendiri ya, gengs. Nah, di memang untuk dari Big Ben 5510 ini memang dia Big Ben paling canggih ya, gengs, dengan sentuhan-sentuhan modernnya, yaitu tombol pakai udah tampilan digitalnya udah keren, ada backlight warna biru, kesan-kesan modern itu juga ada, dan tak lupa sudah menggunakan teknologi touchscreen. Jadi kita tidak ada kayak tampilan tombol menonjol gitu sih, gengs. Jadi tampilannya lebih elegan, lebih keren, dan tak lupa mengusung tema-tema sistem input output yang lama juga ada, seperti tape dan fitur-fitur DVD lainnya. Nah, itu sedikit untuk rangkuman fitur-fiturnya ya, gengs. Dan langsung aja kita cek sound suara dari Big Ben 5510
rajanya Titer Polytron ini, geng. Ciki dong. Oke, geng, setelah kita coba suara dari Big Band 5510, menurut kalian gimana nih, gengs? Ada kekurangan enggak di si 5510 ini? Coba kalian ketik di kolom komentar ya, gengs. Kira-kira kekurangan dari Big Band ini dan kelebihan menurut kalian yang sudah memakai itu apa aja ya, gengs? Jadi teman-teman yang ingin mencari referensi juga lebih terbantu dengan komen-komen kalian itu sendiri ya, gengs. Oke, sampai jumpa di next video. Mungkin kali ini seperti ini aja video dari kita ya, geng. Semoga membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini, share konten-konten ini, like dan komen juga supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan bisa memberi referensi-referensi lebih banyak ke teman-teman semua. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kami di media review.official. Jadi kalian bisa melihat harga elektronik di situ udah komplit sih, gengs. Jadi audio-audio yang kita review harganya ada di situ. Kalau mau pembelian juga bisa. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.